ॐ आवि गणमास्तु नामोसिदियम् ॐ स्वास्ति अस्तु। Para pendengar yang budiman, pangrenge sanedahat angayu bagil, ri galah sanedahat mautamo, kajeng kelion nuju dinoguru, rahino mangkin idersi lingga puja, saking griya batur lebah bujangga Waisnawa ring gablogan brengbeng selamadeg, ngemijilang penudan yang rahnini durga dewi, presido mewali manado siang betari umo, dahating rahasia teman. Kali ini dang guru idersi akan membuka rahasia ilmu kesidian cintamani. Pengetahuan ini untuk ngeruat rahnini betari durga kembali ke wujud sang rumangu dewi, kembali ke umo dewi. Ilmu ajian cinta mani ini yang diturunkan oleh Sri Jagat Guru kepada sang yang gana sebagai anak yang ditugaskan untuk nyomio ibunya betari durga bisa kembali ke kahyangan. Ini awal cerita yang akan disuguhkan dalam kesempatan ini. Ketusan dari sumber tatwa lontar siwa gamo, sapunapi mengwing satwa caritani, ngiring sanemangkin pertiakse dirgo hayu pangrenge, dirgo yuso pamilet labde karya sinarang sami. Ri kalaningido yang betari umo turun di tengahing sedero gando mayuni, nyuti rupo ido yang betari mepegeregayan aeng madur kamu, itulah beliau disebut dengan Dewi Durga. Dengan penampilan wajah yang sangat mengerikan dan menakutkan, sehingga beliau betari umo dalam wujud yang begitu menyeramkan, karakternya pun berubah menjadi kadurgan. Beliau dari wajah dan bentuk sampai tempat setana beliau semua mengerikan. Durgakara wujud beliau, Durga Kertih penampilan beliau, Durga Laya
setananya beliau, Durgamurti, dalam rupa bentuk beliau. Santukan kewentenan Ido Yang Rahnini Betari Durga membuat semua umat sangat khawatir dengan keberadaan beliau berstana di Setero Gandomayu. Ketika itu, mijil sabda yang Betara Guru Sri Jagatkarana mengutuslah anaknya yang diberi gelar dengan sebutan Sanghyang Gano untuk menghadap kepada ibunya dan diberikan titah oleh ajiknya Betara Guru untuk nyomyo ibunya kembali ke wujud aslinya sehingga bisa disembah kembali oleh Sang Rumago Putra. Namun sebelum itu, Sanghyang Gano telah diberikan 4 ajian sakti. Keempat ilmu ajian ini yang mampu nyomyo kewentenan Kadurgan Sang Rumago Ibu. Apakah ajian itu? Satu disebut ilmu suci Hasta Warya. Ajian suci Sane Keparabin Hasta Warya. Kali ajian cinta mani. Tiga, ajian Gano Stawa. Empat, Dharma Jatining Sarira. Keempat ilmu ini diturunkan dengan mantra-mantra yang sangat bersifat rahasia, hanya dibisikkan di telinganya Sanghyang Gano. Sapunapi mengwing mantra nepunika. Ketika awal pertemuan Sanghyang Gano dengan Yang Rahnini Betari Durga, kawit kewentenan Sang Rumago Putra tinemuring ibun idene manangkil Sanghyang Gano ring Rahnini ibu. Kalau iriko Sang Rumago Putra angaturaken brahmanan jali dengan cakupan karo kalih di ubun-ubun dibarengi oleh harta puja. Harta puja yang dialunkan oleh Sanghyang Gano inilah sebagai pengetok lawang pintunya setana Betari Durga yang berada di Durgolayo di Setero Gandomayu. Puja ini satu-satunya adalah kunci pembuka gedongnya Durga Dewi. Dengan demikian, siapapun yang mengucapkan arta puja menghadap kepada beliau, wajiblah beliau mendatanginya dan menyambut dengan senang hati dan gembira subagyo sukerta. Ingian punika lumaresida Yang Rahnini Betari Durga tumurun saking Durgolaya tinemu ring Sanghyang Gano. Riwo sampun tinemu matur mangkin Sanghyang Gano ring Rahnini Yang Rumago Ibu. Sapunapi atur idone.
Bare pangrenge sanida hatang ayu bagil. Para pendengar yang berbahagia, perdiakse atur sang yang gano ring rah nini betari durga. Suadnya yang ibu Sri Durga Dewi, si ranak betari dateng parangke, inutus di andikanir Sri Jagat Guru. Uduh ibu-ibu yang rah nini betari pasang tabitatan keneng tulah pamidi Sri Durga Dewi. Rahino mangkin okan ibu ni rawuh nangkil rengangan ibu. Boyo wenten tios titiang kautus oleh sang rumah guaji Sri Jagat Guru mangdo titiang ten keni ke cakra bawo ibu. Demikianlah atur sang yang ganoring yang rumah gua ibu. Disampaikan berikutnya tujuan kedatangan si anak kepada sang ibu. Kinon anglukate kadurgan rupaning betari. Didine mantu kesire maho dewi. Ayo te betari tandara nubudi. Apan tan wenang ranak betarian mah yang ibu. Ngawag-ngawag di tiang sang rumago ibu, betarin di tiang palungguh ibu. Tetujon di tiang rawuh rite pengansane mangkin. Beprayo pacang nubah, ngeruat, ngelukat. Perebawan ibu. Mangdo sampunan palungguh ibu. Darano budiring okan ibune sekadi titiang. Sampunan palungguh ibu. Sumekel ring kerauhan titiang ibu. Wahai ibu betari durga yang aku semah sujud dan aku hormati. Kali ini anakmu datang menghadap kepadamu, tidak ada lain. Akan mengembalikan wujudmu dari wujud yang mengerikan menjadi Mahadewi. Pulanglah ibu ke suniatan, ke kayangan kedewatan. Jangan kecewa, janganlah ibu memarahi anakmu. Apan dan wenang ranak betari anemah yang ibu? Apakah sebabnya Sri Jagat Guru memberikan tugas kepadaku sebagai anakmu yang ibu? Karena kalau engkau masih berwujud seperti sekarang ini, dalam bentuk yang mengerikan dengan wajah yang sangat menakutkan, anakmu tidak boleh menghaturkan semah. Wos kantun sire marupo jyoti, karena wajah wujudmu marupo jyoti, salah rupo. Dengan matamu yang melotot, dengan lidahmu yang menjulur sampai di tanah. Widuh ibu ni ngetel medal perwateking sarwo genini.
Niko mawinan tenda dos di tiang nyemah palunguh ibu. Nio asomio betari. Irike kami mengaturan bakti jeng yang ibu. Mangkane ling sang yang kane pati ring rahmini Sri Durga Dewi. Risampun preside mantuk ibu mewali ring kesuniatan. Perbawan ibu ni sampun mesalin rupo somyo linggih yang ibu. Merupo dewi hangan ibu ni. Di sanalah aku akan menghaturkan semah bakti. Menjunjung dalam wujudmu sebagai ibu Mahadewi. Demikian atur sang yang ganoring sang rumago ibu, ide yang rahnini betari Durga. Sapunapi raris, ide yang rahnini betari menjawab atas kedatangan si anak. Sapunapi kido yang rahnini betari Durga nyawis kewentenan tetujon ido sang yang ganeng. Lantura kno palet karwo dilanjutkan dalam seri yang kedua.